Selamat datang di rumah restorasi, rumah perjuangan Partai Nasdem Provinsi Bali. Dan ketua tim pemenangan Bapak Tommy, sahabat perjuangan, beliau adalah juga dari Partai Gerindra yang kami banggakan. Teman-teman pengurus DPD Kabupaten Kota Denpasar yang kami banggakan, Ketua Gemuruh, Ketua Sagung Merak, dan seluruh jajaran Gemuruh yang hari ini melakukan kegiatan senam liden yang ia spot sore sekaligus politik riang gembira, dan tokoh-tokoh yang hadir, kakak-kakak yang hadir dari DPW, ada Rescue, ada Tuaji Bimo, ada Pak Anom, sekarang siapa dia? Pak Genap, Turah Grenceng, Ibu Indria, sekretaris saya, Ibu Komang, dan Sagung Arum, dan dari Badan Hukum, Bu Rafika. Ini semua adalah teman-teman loyalis yang berjuang bersama kami dalam 3 periode kita berpemilu. Mungkin sedikit sekilas kami sampaikan bahwa kantor ini didirikan oleh Ketua Umum, Bapak Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, adalah sebagai wujud komitmen kesungguhan partai ini hadir di tengah-tengah ya percaturan politik yang ada di Republik Indonesia yang tercinta. Dan kami bersyukur jajaran Partai Nasdem ini diberikan rumah yang cukup representatif. Namun 2 periode kami berpemilu, baru kali ini kami mampu mendapatkan DPR RI 1 kursi. Dan ada dinamika di dalam perjalanan. Kalau sahabat Gerindra mungkin sedang ya bintangnya lagi naik gitu. Kalau kami di kabupaten kota, di provinsi kami tetap bertahan 2 kursi. Di kabupaten kota, khususnya di Kota Denpasar, kita masih tinggal 1 kursi. Namun walaupun demikian, karena kami adalah kader-kader partai yang sudah memberikan komitmen pribadi kami masing-masing untuk melakukan pilihan masuk partai politik, tentu kami berjuang sesuai dengan arah pimpinan di tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi dan sampai di tingkat kota. Ini adalah sebuah komitmen kita bersama. Dalam hal ini Partai Nasdem menjadi sahabat perjuangan Kim Plus yang ada di Bali. Jadi kita mendukung setelah kita berpisah, setelah kita bersaing, ya kita mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo yang menangkan pertarungan presiden pada pemilu yang baru lalu. Di dalam komunikasi politik dengan lintas partai, terutama Kim, kami menjadi bagian dari Kim Plus, Partai Nasdem di Kota Denpasar mendukung Kim Plus. Plusnya ya kamilah, Nasdem dan partai lain. Walaupun kami kecil, tetapi mudah-mudahan spirit sore hari ini dalam suasana yang gembira, karena politik adalah sebuah perjuangan jangka panjang yang tidak mengenal lelah dan tidak berhenti kalau kita kalah, tetapi cita-cita kita tentu ingin mendapatkan, meraih kemenangan pada calon yang kita usung. Bapak-Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian,